saudara-saudara, kita mengadakan kunjungan ke Durang Putran Batu Ampar. Ini kondisi jalannya menanjak dan jelek. Jurang sana. Ini tim DPKB. Tim sapu jagat. Aduh. Ini ini enggak langsung. Otret. Otret. Tanya tuh otret ya. Gigi buah botol. Satu. Kok enggak mau baca mundur. Mundur kita. Ini ada kendala ini. Terpaksa antar outlet. Masuk. Oh, double ini masuk. Masuk. Oke, kita jalan lagi. Alhamdulillah bisa naik tanjakan tinggi tadi. Aduh, ini menurun. Ini tiga senen. Lingkungan menurun. Ada itu. Saudara-saudara, ini bagian dari ini desa transmigrasi Batu Ampar, yaitu di Kecamatan Kedurang. Kita mau tim DPPKB P3A, kita mau melihat situasi masyarakat. Jalannya cukup mengerikan, kecil, batu-batunya itu dan tuh. Jalannya kecil menanjak, kemudian turunnya begitu ini curam. Mangkol dia di pinggir dia di jalan itu kan minggir kan. Alhamdulillah kita masuk ke lokasi, sudah kelihatan rumah-rumah masyarakat. Rumah masyarakat. Ini ya itu sama sulingan sre. Nah, pada ini nih. Jalannya sudah ganti jalan alternatif ini. Langsung satu. Masyarakat dapat kunci rumah. Waduh. Goyangannya. Luar biasa. Jadi dia nih, Ben. Itu lokasi kita sudah kelihatan itu balai desanya di atas sana. Ini saudara, alhamdulillah kita sampai ke lokasi. Ini itu ada masjid . Itu dia kita ke balai desa. Alhamdulillah kita sampai. Ternyata di sini sudah ada ibu-ibu PKK. Saudara-saudara, ini mau bilang ternyata di sini sudah ada ibu-ibu PKK sudah hadir di sini. Ternyata, waduh, ini ada PKK. Luar biasa. Ya. Ini jauh nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terhormati Bapak Kepala BKKBN, terhormati Bapak DPPTSP, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Selatan, Ibu Wakil Ketua, selamat kami datang ke sini. Kita sudah hari berada sudah di lokasi di Desa Iklan. Batu Ampar. Ini Pak Kepala. Kepala Tran. Jam 8 kami berkumpul itu dalam perjalanan memuji banyak sekali kawan-kawan yang simpati terhadap Bapak Ibu sekalian yang ada di Tran. Dan hari ini walaupun dengan tidak bisa dinilai dengan kita hadir dalam rangka melihat kondisi masyarakat kita yang berada di Tran.